pada satu ketika orang Yahudi ramai benci kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Lalu mereka nak buat apa? Mereka berfikir bagaimana menjatuhkan dia. Inilah tujuan mereka sampai hari akhirat. Tujuan orang Yahudi bagaimana menjatuhkan umat Islam. Lepas tu orang Yahudi dia panggil satu perempuan yang cantik. Mereka kata, kalau kamu menjatuhkan marwah Imam Syafi'i, kita akan bagi kamu satu benda yang terlalu mahal. Apa yang kamu nak, kita akan bagi kamu. Tapi jatuhkanlah Imam Syafi'i. Tiba-tiba Imam Syafi'i berada dalam majlis dengan anak-anak muridnya semua. Imam Syafi'i. Lepas tu dia datang, dia kata, wahai Imam, fi sabah Imam, wa fi al-lail fattan. Pada waktu malam kamu orang berzina, pada waktu siang kamu Masya Allah Imam mengajar. Semua anak muridnya tengok kepada perempuan itu. Dia fattan dengan siapa? Dia buat berzina dengan siapa? Dia kata dengan saya. Semalam baru dia berzina dengan saya. Hari ini Masya Allah dia menyampaikan ilmu. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, kalau saya ataupun seorang daripada tuan-tuan, puan-puan berada di tempat Imam Syafi'i. Fattan, wa fil nahar Imam. Siang Masya Allah Imam pakai serban, dan pada waktu malam kamu wal'iyadu billahi ta'ala. Imam Syafi'i sahaja senyum sahaja. Dia kata, nak apa? Dia kata, nak bayaran saya. Terus Imam Syafi'i dia kata, berapa? Allahu alam, saya tak ingat dia sebut berapa atau Imam Syafi'i bagi dia. Ramai anak murid Imam Syafi'i sudah keliru. Apa ini? Kita belajar dengan seorang macam ni, dia pun bayar depan kita. Fitnah. Fitnah. Kemudian Nabi Imam Syafi'i berkata kepadanya, lepas tu bila dia nampak semua anak muridnya sudah ada macam bukan syak, sudah yakin ini bukan imam. Imam Syafi'i berkata kepada mereka semua, biarkanlah aku seperti biji kurma. Seperti biji kurma. Biarkan aku ibarat biji kurma. Makanlah isinya dan buang. Jelas tuan-tuan, puan-puan? Jelas tuan-tuan, puan-puan? Sudah masuk? Imam Syafi'i berkata kepada anak-anak muridnya, biarkanlah aku ibarat biji kurma. Makanlah isinya, isi kurma, kemudian buang bijinya. Maknanya ambil manfaat. Kalau ada manfaat daripada saya, ambillah. Kalau ada apa-apa, buang. Tak ada seorang yang boleh makan kurma dengan bijinya. Ada tak? Tak ada, bahaya. Maknanya ambillah isinya dan buang. Kemudian dia berkata kepada perempuan itu, wahai perempuan, pergilah ke rumah kamu, maka sesungguhnya rumah kamu sedang terbakar. Terbakar. Terus dia pergi, semua betul rumah dia sudah terbakar. Mereka memadamkannya. Kemudian dia berkata, demi Allah, sesungguhnya apa yang berlaku tadi cuma tipu. Siapa yang suruh kamu? Dia kata, fulan dan fulan dan fulan suruh saya buat begitu untuk menjatuhkan marwah Imam Syafi'i. Kemudian anak murid, para anak murid berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, bila dia sudah bercakap begitu depan kita tadi, kenapa tak tolak cerita itu? Terima terus. Dia kata, saya yakin kalau saya tolak cerita itu dan ambil balik bukan dan sebagainya, kamu semua akan jadi dua bahagian. Kamu semua akan jadi dua bahagian. Satu bahagian yang percaya betul, dan seorang yang ada syak ataupun dia sudah tak percaya. Dan lebih baik aku menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjauhkan fitnah itu daripada aku. Saya fikir lebih baik, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan semua urusan aku kepada Allah. Allah yang akan tolong saya. Kamu tak boleh buat apa-apa. Tengok apa yang berlaku. Maknanya banyak sangat yang kita nampak. Yang kita nampak sekarang, ambillah faedah daripada siapa, jika ada faedah, dan tinggalkan perkara yang buruk ataupun yang tak masuk dalam akal kamu ataupun tak terimanya. Tak, biar manusia. Edisi tercantik usaha 5 tahun Yayasan Restu. Al-Quran Al-Karim, terjemahan Lafziyah berkata,
mudah dibaca dan mudah difahami, kini di pasaran.